Desa Kaung Sari yang ada di Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat akan ditinggal seluruh penghuninya. Seluruh warga desa harus pergi karena desanya akan ditenggelamkan jadi Bendungan Kuningan. Di Desa Kaung Sari, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, proyek strategis nasional Bendungan Kuningan bakal dibangun. Meski keberadaannya penting, pembangunan bendungan ini mengorbankan banyak orang. Seluruh penduduk Desa Kaung Sari harus pergi sebelum desa tersebut ditenggelamkan. Total, ada 1.156 warga Kaung Sari yang harus segera melakukan bedol desa. Mereka akan pindah ke hunian baru yang sudah disediakan sebagai pengganti rumah yang digusur. Jadi ini udah banyak banget yang dibongkarin di sini. Lihat rumah-rumah warga. Memang di sini pemandangannya indah ya. Kalau misalnya di sini dibikin waduk atau misalnya ya bendungan, nanti di sini bakal apa ya? Subur. Tapi ya memang banyak plus minusnya. Di sisi lain mungkin warga harus rela meninggalkan kampung halamannya, tapi di sisi lain juga ada mungkin akan jauh lebih baik nantinya ketika dibikin bendungan. Rencananya emang mau direlokasi gitu ya Bu ya? Mau direlokasi. Kapan ibu relokasinya? Itu sih kan lagi kalau orang sini kan tanya ke sono ke Gembol ke dekat Parati, kan belum jadi. Belum jadi. Tapi ini udah banyak yang dibongkarin ya Bu ya? Orang yang udah bisa beli sendiri rumah, dia pindah ke sesuka hati dia ya. Kalau yang mampu gede ya pindah. Biasa rumah gede kan pasti kan pengen yang gede lagi. Kalau dari pemerintah kan kecil. Berarti dia mungkin pindah kemana gitu, udah ya, beli rumah ya? Misalkan Kota Jumsari, kemana aja terserah. Siapapun gitu, semampunya. Ini kabarnya, katanya 2 bulan bener gak? 2 bulan lagi gitu. Kabarnya. Cuman aku tanggal-tanggalnya sih belum tahu saya juga. Itu kampung teh pada di relokasinya pak. Nih, iraha itu teh pak. Buka tuh. Masih lami. Bakal marindah kak. Ke mana? Cimara. Cimara. Nih. Tos disiapkan di situ. Entosnya nih. Oh. Rompok mah tos saya. Padahal di situ gening tos dibongkaran pak. Nih. Cuma pan bagian itu tuh. Entos sama tos marindah. Kalau itu sama kakulon. Kakulonnya. Jadi ayah dua relokasi. Cuma yuk si parenta kalau itu ngulon ke Tanjung Kerta. Ke Ciwaru kalau itu nang. Ayo maka Cimara ke Cibere si kecamatan Cibingbi Ciberem. Cimara bakal anak itu. Terbaru pak nih
Terbaru bos. Aduh. Udah berapa kali ngirim ke sini, Pak? Baru 7. Baru 7 ya? Teman mau udah berapa? Udah 50, Pak. 50. Rata-rata motor apa, Pak? Banyak motor gede sih, Bos. Motor gede. Contoh? Cek itulah. Ini ada SDN Kaung Sari ya. Lokasinya di sini. Dan ini masjidnya. Rencananya kapan tuh? Sekarang mang, ini suruh dipindahin. Suruh dipindahin sekarang ya? Katanya 2 bulan ke depan mungkin ya? Iya. Sekarang pada dipindahin. Pindahin semua ya. Rencana pindahnya kemana nih? Relokasinya di mana? Tanjung Kerta. Tanjung Kerta ya? Kasih mas ya. Banyak yang dibongkar ini, udah dibawain.